know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow. Bersamaan dengan Jimmy Lima Pintu, Suzuki Frong diresmikan di ajang Auto Expo India 2023. Dilihat dari dimensi dan mesinnya, SUV berlogo S ini memiliki spek yang pas untuk menyaingi Toyota Raize dan Daihatsu Rocky, dan harga Suzuki Frong juga terjangkau, mulai dari 120 jutaan. Bagi yang belum tahu, Frong Suzuki adalah SUV yang belum pernah ada sebelumnya. Mobil ini benar-benar mengambil isyarat dari Baleno, makanya banyak media menyebutnya Baleno SUV atau Baleno Crossover. Meski diluncurkan di India, bukan tidak mungkin akan diluncurkan di pasar Indonesia di masa mendatang. Selain itu, Suzuki kerap mengimpor produk dari Bollywood untuk dijual di Indonesia. Yang lebih menarik adalah kabar bahwa Frong diproduksi di Indonesia. Oleh karena itu penting untuk mengetahui spesifikasi lengkap Suzuki Frong 2023. Kita simak pembahasannya sebagai berikut. Eksterior Suzuki Frong. Menurut keterangan resmi di laman Suzuki Nexa Experience, Frong dimaksudkan sebagai sebuah crossover. Desainnya terinspirasi dari Suzuki Grand Vitara dan Baleno, memang sangat jelas terlihat dari depan. Kombinasi ini membuatnya maskulin namun tetap cantik. Dari depan, mobil ini memiliki grille mesh yang didesain dengan aksen krom, LED DRL, dan bumper yang cukup besar dengan lampu di atasnya. Dorongan macho dari luar juga terlihat pada penggunaan cover roof rail berwarna hitam yang belum diketahui fungsinya. Apakah hanya sebagai aksesoris atau bisa digunakan sebagai penyangga roof box? Untuk dimensi luar, Suzuki Frong hanya memiliki panjang 3.995 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.550 mm. Sedangkan jarak sumbu rodanya 2.520 mm, menggunakan pelek 16 inci dengan balutan 195/60R16 pada rodanya. Di atas kertas, dimensi tersebut sebenarnya lebih kecil dari rivalnya, yakni Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Si kembar Raize dan Daihatsu Rocky memiliki panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm. Artinya, Frong hanya menang dari segi lebar bodi. Tersedia pula pilihan warna bodi two-tone buat yang mau tampil beda, Earthen Brown plus Black, Splendid Silver plus Black, dan Opulent Red plus Black. Pilihan mesin Suzuki Frong adalah 1000 cm3 turbo dan 1200 cm3. Berbicara tentang mesin, Suzuki Frong terbaru memiliki dua pilihan mesin, yaitu 1.0L turbo dan 1.2L. Khusus untuk mesin kecil menggunakan teknologi booster jet, mild hybrid, dengan volume bersih 998 cm3.
di atas kertas mampu menghasilkan torsi maksimal 147,6 Nm antara 2000 sampai 500 revolusi per menit dan tenaga maksimal 100,06 bhp pada 5500 revolusi per menit. Mesin Suzuki Frong 1.0L Turbo kemudian dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 6 percepatan. SUV terbaru Suzuki ini juga memiliki mesin non-turbo dan non-hybrid. Di atas kertas pakai kapasitas murni 1197 cm3, dual jet, dual VVT. Bisa melontarkan torsi puncak 113 Nm pada 4400 revolusi per menit, dan tenaga maksimal 89,73 PS pada 6000 revolusi per menit. Sementara untuk versi 1.2 liter, padanan transmisinya adalah 5 percepatan manual dan 5 percepatan auto gear shift, AGS. That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Interior lebih sempit dari Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Sedangkan interior Suzuki Frong memiliki tampilan modern seperti Suzuki Baleno. Bedanya, dashboard SUV ini sudah diberi warna silver. Lalu ada kombinasi warna two-tone, merah dan hitam, pada jok, dashboard, dan panel pintu. Namun konfigurasi tempat duduknya cukup untuk 4 orang saja. Tampak dari 4 sandaran kepala, 2 di depan dan 2 di belakang. Jadi bicara tentang bagasi, hanya menampung 308 liter barang, artinya, kabin Frong tidak terlalu luas dibandingkan kompetitornya. Bicara soal fitur, mobil ini memiliki head unit berukuran 9 inci dengan dukungan sistem SmartPlay, konektivitas dengan Android Auto dan Apple CarPlay juga tersedia, fitur AC digital saat ini, pengisian nirkabel, entry tanpa kunci dengan tombol start, stop, shifter, cruise control. Dari segi perlengkapan keselamatan, varian teratas memiliki 6 titik airbag, hill hold control, ESP atau program stabilitas elektronik, sensor parkir mundur dengan kamera 360 dan sistem pengereman dengan ABS dan EBD. Kelemahan Suzuki Frong adalah tidak dilengkapi teknologi keselamatan aktif, seperti kompetitornya seperti Toyota Raize yang sudah memiliki Toyota Safety Sense, TSS, Daihatsu Rocky juga memiliki Advanced Safety Assist, ASA. Suzuki hanya menawarkan koneksi mobil ke jam tangan pintar melalui Suzuki Connect. Dengan demikian, pemilik mobil dapat melakukan berbagai pengaturan dan melihat data Frong hanya dari jam tangan pintar. Harga Suzuki Frong belum diumumkan secara resmi. Namun, kisarannya dari 6,50 hingga 11.000 rubel. Dengan kata lain, nilai tukar Indonesia sekitar 120 sampai 200 juta rupiah. Ingat label harganya untuk pasar India. Sesampainya di Indonesia, bukan tidak mungkin harganya akan naik. Sebenarnya tidak masalah kalau masih bisa menahannya di rentang 200 jutaan. Hal ini dikarenakan kompetitor di kelas SUV rata-rata memiliki patokan serupa. Jika Suzuki menjual SUV-nya terlalu mahal, bisa jadi akan kalah saing. Toh, diketahui mobil berlogo S pabrikan umumnya lebih murah ketimbang mobil Toyota. Kalau pembandingnya dengan Daihatsu, harganya mirip. Hit,
trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. No.